Oh, saya terharu jadi inspirasi orang. Ha, kita buat lagu ni kadang-kadang selalunya apa yang ada dalam otak kita, apa dalam hati kita, kita zahirkan. Kan? Jadi lagu tu satu indikasi yang saya sentiasa bermain di dalam pemikiran penulis lagu tu. Oh, tu pandangan. Semua orang ada hak untuk buat pandangan dia orang. Kan? Tapi kita tahu penulis lirik dia satu penulis yang hebat. Jadi bila kita tahu orang tu selalu fikirkan kita, lagi-lagi kalau orang tu hebat, tu satu penghargaan. Macam Sheila Majid nyanyi lagu untuk P. Ramlee, sama lah. Saya orang yang positif. Tu bagus, lagi banyak netizen cakap lagi bagus, tu promosi untuk saya. Orang yang pandangan cara pemikiran lain mungkin ada cynical lah, sebab dia kata, oh asal dia cakap 72 dia muda lagi. Dah tua kot, tapi untuk saya tak lah. You know? Yeah, it's just real. Belum pasti lagi sebab album kelima dan terakhir tu belum habis. Jadi kita tak tahu apa yang akan jadi single dia. 12 lagu, semua lagu baru. Saya tak recycle lagu. Tu bukan saya. Jangan takut, ilham saya banyak. Alhamdulillah. Saya tak recycle remix ni semua. No, that's not my style tu. Yeah, it's not very eco-friendly, but yeah. Dia dah datangkan pada hujung lah. Mungkin 26, 27 November. Air yang album yang baru keluar ni. Ke yang akan keluar? Yang akan keluar dia satu cerita. Cerita cinta. Ya, lagu dia berkesinambungan. Jadi siapa yang tak dengar, siapa yang tak biasa dengar album tu susah lah. Tapi siapa yang macam saya ni, saya suka layak album. Daripada awal sampai akhir, dapat nampak cerita dia. Album yang ada kesinambungan itu je. Lepas tu dah habis dah. List saya banyak dah. Okay. Ada last. Dua cabaran dia. Satu album yang ada kesinambungan, satu ialah berhenti lah. Last two challenge. Lepas tu game. You have to. Lagi-lagi industri macam ni, naik turun dia. So you better have a plan.